Tahukah kalian, pembalap asal Jepang, Shuhei Aoyama, adalah adik dari Hiroshi Aoyama. Mengawali karir sebagai pembalap di All Japan Road Racing Championship, memenangkan kejuaraan di kelas 125cc pada tahun 2003 dan kelas 250cc pada tahun 2005, dan dua-duanya bersama dengan Honda, dan juga pernah menjadi pembalap wildcard di kejuaraan dunia Grand Prix selama di Jepang. Pada tahun 2006, Shuhei Aoyama bergabung dengan tim pabrikan 250cc Honda di kejuaraan dunia Grand Prix, dan pada saat itu dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Sepanjang karirnya di kelas 250cc, dia sudah 47 kali start, belum pernah juara 1, satu kali pole position, belum pernah fastest lap, dan hanya satu kali berada di podium. Pada tahun 2008, sempat pindah ke WSBK, dan kembali lagi ke Grand Prix tahun 2009 tapi bukan sebagai pembalap permanen. Lalu tidak mendapatkan slot di tahun 2010, dan mengundurkan diri setelah itu berpartisipasi di Japanese Auto Race. Jangan lupa subscribe ya!